hari ini sampai besok. Jadi besok mungkin 11 kecamatan. Nah, kenapa dilaksanakan hari ini? Sesuai dengan perintah dan juga instruksi Bawaslu RI bahwa komitmen kita terhadap pencegahan penularan COVID ini masih berjalan sampai sekarang. Sehingga harapannya masa berlaku terhadap rapid test itu kan 14 hari. Sehingga pelaksanaan pencoblosan itu di 9 Desember nanti, masa berlaku rapid test itu masih berlaku di tanggal 9 itu. Sehingga hari ini adalah hari yang mungkin ditetapkan paling cepat itu sebelum dilakukan pilkada di tahun 2023. Nah, sesuai dengan ketentuan yang kita terima dan dari surat edaran yang diberikan oleh Bawaslu RI bahwa dan juga petunjuk teknis terhadap ini, jika nanti ditemukan PTPS yang reaktif akan kita lakukan tes lagi sebelum tanggal 3 Desember. Jika itu memang juga masih reaktif, maka nanti akan kita koordinasi.